Terima kasih. Kita muda, kita muda, kita muda. Iya, luar biasa. Impian saya dari dulu itu bisa berada di kampus ini, ya: universitas multimedia Nusantara. Karena saya sering lewat, tapi belum pernah masuk. Jadi, terima kasih untuk sambutannya. Kita berikan aplaus untuk rektor dan para pimpinan dari Universitas Multimedia Nusantara. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya diundang sebagai pembicara untuk topik yang mengagetkan saya karena kok ada topik yang diangkat dan saya diundang untuk menceritakan pengalaman hidup saya. Judulnya "Fatherless". Jadi, bagaimana anak-anak yang hidup dan tumbuh berkembang di dalam keluarga, tapi kehilangan figur ayah? Ada yang karena ayahnya meninggal, ada yang karena ayahnya sibuk bekerja, tidak peduli, atau perceraian. Jadi, anak-anak ini, bagaimana mereka yang tidak memiliki role model ayah, sebagai figur yang bisa dicontoh, bisa dijadikan panutan, tiada. Jadi ada bahkan yang menyebutnya kami pernah mengangkat cerita itu ayah ada ayah tiada ayahnya ada tapi tidak intens menjalin hubungan dengan anak-anaknya. Nah ini menarik karena saya memang dijadikan contoh cerita bagaimana saya tumbuh ketika orang tua saya bercerai saya ikut ibu uh, tapi saya masih beruntung umur 13 tahun bertemu kembali dengan ayah saya dan saya tinggal bahkan berdua satu kamar dengan ayah di Papua. Berapa banyak anak-anak yang kehilangan figur ayah sehingga figur ibu menjadi dominan. Ini tidak membandingkan teman-teman, tapi hanya menceritakan ada figur ibu yang dominan di dalam keluarga karena fungsi ayah yang mungkin oleh karena kesibukan mencari nafkah atau karena perceraian atau karena sudah meninggal maka ibu menjadi sentral dalam keluarga. Hari ini kita akan bercerita tentang ibu. Kenapa? Karena saya melihat ada satu buku judulnya The Colors of Mothers. Jadi ini cerita tentang orang-orang yang melihat ibunya dari berbagai perspektif. Ya. Ditulis oleh Riani Indriati. Riani ini tinggal di Portugal. Nanti kita cek kampung halamannya di mana ya. Kemudian, nanti ada dua perempuan yang bercerita di hadapan kita. Yang kedua, tamu kita tinggal di Belanda. Ya, perempuan dua-duanya. Nah, mereka juga mengisi cerita di sini, tapi ada juga perempuan-perempuan yang bercerita, atau laki-laki juga, anak laki-laki yang bercerita tentang ibunya. Jadi, banyak cerita menarik yang akan kita dengarkan, tapi ada baiknya kita langsung aja mengundang penulis dari buku ini, Riani Indriati. Riani, terima kasih. Jauh-jauh datang dari... Portugal. Betul. Iya. Yeah. Di kota mana? Di Porto saya, Pak. Porto. Baik. Riani aslinya dari Saya dari Boyolali. Oke, okay, kita berikan applause dan silakan duduk untuk Riani. Jadi membaca buku ini dan kalau teman-teman baca, aku yakin pasti Sebagian besar akan berlinang air mata karena ini perjuangan ibu. Ibu itu selalu secara emosional dekat dengan kita. Ya, kenapa sampai Anda merasa cerita-cerita tentang ibu di buku ini penting untuk dijadikan buku? Um, kalau dari saya pribadi, saya lahir dari seorang ibu yang, meskipun dari keluarga yang amat sangat um, sederhana, miskin, bahkan, tapi ibu saya itu berjuang. Um, dengan kegigihan dan rasa um, ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Jadi meskipun saya dari keluarga miskin, tapi saya merasa saya adalah anak yang beruntung. Um, saya merasa bahwa um, meskipun dari segi ekonomi kita tidak bisa banyak, tapi ibu saya menanamkan banyak sekali benih-benih nilai-nilai kehidupan yang akhirnya bisa menjadikan saya seperti saya sekarang Pak. Jadi, ini suatu penghormatan secara pribadi dari saya kepada ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga percaya akan um, the power of storytelling. Jadi, saya percaya bahwa cerita itu bisa membantu seseorang somewhere out there. Itu saya percaya. Kemudian, saya juga berpikir bahwa di kehidupan sekarang, kan kadang-kadang kita lebih fokus ke individu. Seperti contohnya saja, maaf saya ambil contohnya, Pak Andi. Mungkin orang melihat Pak Andi adalah seorang sosok yang hebat. Siapa sih yang gak kenal Pak Andi? Gitu loh. Tapi di balik Pak Andi, pasti ada sosok seorang ibu. Jadi, melalui buku ini, saya juga ingin merubah persepsi bahwa mungkin ini sudah saatnya kita semua mulai memahami betapa besar peran seorang ibu. Begitu, Pak. Intinya seperti itu. Itu tujuan dari tujuan membuat dari buku Humber. ini ya. Betul. Ada berapa kisah tentang ibu di buku ini? Uh, total ada 22 cerita. Itu dari um, 21 kontributor plus saya. Jadi ada 22 dari 15 negara yang berbeda. Oh jadi ini bukan orang Indonesia saja ya? Bukan, dari 15 Tapi negara, negara yang berbeda. Dari 15 negara. Betul. Yang memberikan kontribusi dalam cerita tentang ibu mereka. Betul, betul. Jadi ini anak bercerita tentang ibunya ya. Persepsi anak mengenai ibu mereka, betul. Kalau bicara kehidupan Riani sendiri ya, tadi kan walaupun kami hidup dalam kekurangan. Semiskin apa waktu itu? Kemiskinan sampai di tahap dimana, um, contohnya ibu saya punya enam anak, saya anak paling akhir. Um, tapi jarak antara saya dengan anak, uh, dengan kakak yang paling tua itu sudah um, banyak. Jadi kemiskinan yang saya alami itu, contohnya misalnya karena kami tidak punya um, uang untuk makan, jadi kalau ada kadang-kadang ibu saya harus ke warung sebelah untuk mengambil beras-beras yang sudah jatuh di tanah, kemudian dibawa pulang untuk dibersihkan. Kemudian apa yang ibu saya bawa ke rumah itu dibagi. Jadi ada enam piring, kemudian berasnya eh, nasinya ditaruh di piring, dipakai nama masing-masing supaya nggak ada yang kalau bahasa Jawa kan ada yang gitu loh. Kalau yang lagi ada yang nakal kan jatahnya kakaknya atau adiknya diambil di grus, gitu. Jadi sama ibu saya itu dibikin ada nama-namanya gitu. Itu satu memori yang saya nggak akan pernah lupa tentang ibu saya. Terus kemudian uh, kemiskinan lain yaitu um, kayak misalnya untuk beli nah apa namanya ikan asin aja ibu saya cuma bisa beli kepalanya bukan badannya. Terus kalau misalnya suatu hari punya rezeki bisa beli ikan bandeng gitu Pak. Ya enggak boleh dimakan langsung jadi hanya boleh dicocol yang garamnya saja. Terus kemudian um, saya sekolah uh, pergi dan pulang ke sekolah jalan kaki lewat tiga sungai Kemudian kalau lagi hujan, ibu saya jemput di pinggir jalan pakai apa namanya um, payungnya itu dari pohon pisang. Ya memang itulah yang saya alami, begitu pak. Orang tua anda pekerjaannya apa dan pendidikannya sampai di mana itu ya? Um, kalau ayah saya itu bahasa Jawanya lah, um, Blante, jadi jual beli uh, sapi ke kota-kota lain. Um, ibu saya itu dulu guru SD. Um, tapi saya itu tumbuh um, tanpa kehadiran ayah saya. Meskipun tadi seperti yang Pak Andi sampaikan gitu loh, um, ada ayah tapi sebenarnya nggak ada antara ada dan nggak ada. Saya ingat pertama kali saya ketemu ayah saya itu saya sudah SMP, jadi nggak ada figur ayah sama sekali. Jadi sentral figur di hidup saya ya ibu saya gitu. Jadi ya ada ayah tapi nggak ada peran apapun. Jadi kalau misalnya ditanya um, apa yang saya ingat tentang ayah saya ya hanya sekedar kala-kala saja ada di rumah gitu Pak. Terus kemudian ayah pendidikannya? Kalau ayah saya kurang jelas, mungkin hanya sampai SD karena untuk baca dan tulis pun kayaknya juga tidak sampai di tahap di mana itu menjadi suatu kebiasaan gitu. Baik, Anda sendiri pendidikan formalnya kalau formalnya, um, saya sebenarnya juga punya background jurnalistik, tapi dulu saya kuliahnya di Mustopo. Jadi nggak ada fasilitas seperti yang adik-adik sekarang punya di sini. Nggak ada namanya lab, nggak ada segala macam gitu. Jadi S1 saya di Mustopo, jurusan jurnalistik. Terus S2 saya ada dua. Satunya dari University of Houston, itu saya ambil public relation. Houston, Texas? Houston, Texas. Oh, Anda sampai ke sana ya? Iya. Terus S2 saya satu lagi itu dari Texas A M saya ambil applied linguistics. Bagaimana mungkin anak keluarga miskin Boyolali bisa sekolah setinggi itu sampai S2 Amerika? Bagaimana ceritanya? Eh dulu itu um, sekitar tahun 2004 2005 saya bekerja di perusahaan Amerika. Kemudian perusahaannya waktu itu diambil oleh perusahaan asing, jadi semua karyawannya dikasih pilihan: apakah mau terus bekerja atau ambil um, uang pesangon. Saya ambil uang pesangon, terus pada saat itu saya sudah um, berpacaran dengan yang sekarang suami saya, orang mana, orang Belanda, Pak. Akhirnya menikah dengan orang Belanda, akhirnya menikah dengan orang Belanda. Jadi waktu itu suami saya lanjut kerja, saya memutuskan untuk kuliah di Amerika. Ibu saya jalan um, meminggul padi lebih tinggi dari badan ibu saya. Kemudian apa? Jalan seperti itu peluh bercucuran gitu sampai akhirnya saya sumpah sama diri sendiri gitu loh bahwa saya berjanji tidak ya, akan pernah melakukan hal seperti itu. <tuh> dari mana Anda memahami bahwa pendidikan ini penting sehingga mengejar sampai S2? Banyak anak-anak muda sekarang punya kemampuan finansial, orang tuanya punya kemampuan membiayain, tapi dorongan untuk belajar, untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya itu tidak sebesar mungkin Anda. Jadi apa, apa yang mendorong waktu itu seorang Riani berpikir aku harus sekolah setinggi-tingginya? Terutama sih ibu saya gitu loh, saya nggak akan pernah lupa apa yang pernah ibu sampaikan ke saya gitu. Jadi bahwa pendidikan memang satu-satunya hal yang bisa mengeluarkan kita dari kemiskinan. Kita nggak bisa milih kan kita itu lahir dari orang tua seperti apa. Kita nggak bisa milih mau punya orang tua seperti apa. Terus kemudian kalau misalnya kita itu bersaing dengan orang dalam hal material mungkin nggak ada ujungnya. Jadi ibu saya selalu bilang gitu loh, kalau misalnya kamu mau maju lewat pendidikan. Kemudian, kalau misalnya bersaing sama orang, jangan bersaing tentang sesuatu yang kamu nggak punya kontrol untuk melakukan persaingan tersebut. Tapi, kalau dengan belajar, dengan pendidikan, itu kan modalnya cuma saya gitu. Terus, kemudian juga um, ibu saya, mungkin karena dari jiwa gurunya, kali Pak saya juga masih ingat um, momen ketika saya pernah sumpah sama diri sendiri. Jadi, suatu ketika saya masih SMP, saya pulang ke rumah gitu. Saya nggak bisa lihat ibu saya di mana. Terus akhirnya saya melihat buka korden gitu. Ibu saya jalan ke rumah e, meminggul padi lebih tinggi dari badan ibu saya. Kemudian apa jalan seperti itu peluh bercucuran gitu sampai akhirnya saya sumpah sama diri sendiri gitu loh bahwa saya berjanji ibu saya nggak akan bisa seperti itu, nggak akan pernah melakukan hal seperti itu. Itu juga saya tulis waktu saya pidato kelulusan di Amerika, kebetulan saya terpilih untuk memberikan pidato kelulusan, itu yang berarti saya tulis. Berarti IPK-nya tinggi ini ya? Alhamdulillah, sempurna terus Pak. Teman-teman, <laughs> saya ingatkan lagi ini anak Boyolali, pidato di Texas berarti ya? Iya terpilih di antara anak-anak berbagai negara tentu ya. Ribuan. Yang ribuan yang sekolah di sana. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya. Ini seorang Riani bisa sampai S2 di Amerika. Bagaimana dengan saudara yang lima lainnya? Pada awalnya banyak dari mereka yang sebenarnya tidak menyetujui kalau saya kuliah S1. Karena menurut mereka juga mungkin pada masanya itu dilihat bahwa Ngapain perempuan belajar tinggi-tinggi? Apalagi waktu itu saya memutuskan untuk kuliah S1, itu tidak lama setelah ibu saya meninggal. Itu kakak saya yang pas, itu um, dia memilih untuk menikah. Tapi saya nggak tahu, saya percaya aja gitu loh bahwa ibu saya akan terus mendukung apa yang saya mau lakukan, karena dari kecil pun ibu saya juga tidak pernah memaksa saya untuk menikah. Um, kemudian berumah tangga, karena mungkin somehow ibu saya tahu bahwa mungkin Boyolali it's too small for me. Meskipun tidak diungkapkan secara langsung, tapi dari momen-momen yang bisa saya um, ulang kembali gitu, banyak sekali hal-hal yang ibu saya lakukan. Kayak misalnya nggak pernah menuntut saya untuk um, bekerja di ladang, jadi ibu saya cuma bilang, ya sudah sekolah saja. Terus kemudian kalau misalnya pas lagi ujian gitu, ibu saya bangun jam 3 pagi. Kemudian karena nggak ada listrik jadi harus pakai apa namanya pak lampu petromak. Jadi kalau pagi-pagi sebelum sekolah saya harus bersihin hidung dulu supaya nggak Hitam. supaya itemnya hilang <laughs> <laughs> kayak gitu. Jadi banyak hal-hal yang ibu saya lakukan secara action. Karena kan mungkin juga nggak semua ibu punya kemampuan untuk mengeluarkan rasa sayang mereka lewat kata-kata. Tapi jangan terkejut karena banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh ibu tanpa harus berkata-kata. Kayak misalnya masak sarapan pagi-pagi, setrika, lipat baju, bangunin anak pun, itu kan sebenarnya juga love language ya Pak ya. Gitu. Oke, okay, jadi tidak ada di antara lima bersaudara itu yang pendidikannya lebih dari SMA. Tidak. Kita sudah mengenal ya uh, kehidupan Mbak Riani, kemudian masa lalunya. Sebelum kita lanjutkan mengenai buku ini ya, apa cerita? Ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Ibu adalah segalanya bagi seorang Riani Indriyati. Seorang penulis lepas yang saat ini berdomisili di Portugal, Riani, juga pendiri Dahuni Foundation, yaitu Yayasan Pemberi Beasiswa dan Mentorship kepada mahasiswa Indonesia untuk bisa melanjutkan studi S1 hingga S3. Riani, tanpa jasa sang ibu, dirinya bukanlah siapa-siapa. Sri Dahuni membesarkan Riani dengan nilai-nilai kehidupan yang bermakna. Sri Dahuni, yang merupakan seorang guru SD, mendidik Riani tumbuh menjadi sosok yang kuat dan mandiri. Dan untuk memperingati Hari Kartini, Riani merilis buku The Colors of Mothers, kumpulan 22 cerita tentang perjuangan ibu dari seluruh dunia. Buku The Colors of Mothers bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada semua ibu tanpa memandang dari mana mereka berasal atau apa yang mereka lakukan dalam hidup. Ini sang ibu telah tiada. Namun jasa Sri Dahuni telah menjadi api yang sudah mengeluarkan Riani dari kemiskinan serta mendorongnya untuk berbuat baik kepada orang lain melalui pendidikan. The power of dream. Tentu yang jadi pertanyaan Anda dan suami aktivitasnya apa sekarang ini? Uh, kami berdua menjalankan Dahuni Foundation. Jadi Dahuni da Foundation. Dahuni. 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 Nama Dahuni, Dahuni apa namanya Dahuni? Nama almarhum ibu saya. Oh, namanya siapa? Sri Dahuni. Dahuni ini agak langka nih nama Dahuni Sri Dahuni. Sri Dahuni. Ada artinya nggak Dahuni itu? Kayaknya mungkin benih yang tumbuh atau apa gitu kalau nggak salah pak. Jadi Tantang. uang 500, uang 500 tuh dia ambilin dan dia jaga baik-baik dan kalau udah kekumpul dia, udah sana pergi-pergi cepet-cepet gitu, jadi kayak udah langsung sana pergi gitu, yang selalu saya ingat, terus dalam hati itu rasanya kayak hmm, mau nangis gitu, kayak nerima uang hasil keringat dia lima ratusan, seribu, dua ribu itu tuh kayak kayak dalam hati itu someday I'll pay you back Kayaknya entah dengan apa, Riani. Kita lanjutkan cerita yang menarik, ya, tentang figur ibu nanti lebih jauh, cerita tentang buku ini. Tapi tadi masih kepotong itu soal dahuni. Dahuni itu artinya nama almarhum ibu saya. Iya, yang bisa diartikan apa tadi? Benih baik. Oh benihbaik.com ada itu saya. <laughs> <laughs> Oke, jadi itu yang dimaknai dari nama Sri Dahuni, nama Betul. ibu anda. Tapi ini memang untuk mengabadikan ya nilai-nilai uh, yang ibu wariskan kepada anak dan saudara-saudara yang Betul. lain ya. ya. Saya pikir juga itu mungkin penghargaan paling nyata yang bisa saya lakukan untuk almarhum ibu saya, Pak, karena kalau sudah meninggal, itu kan sebenarnya apa sih yang ingin kita tinggalkan. Jadi, saya ingin melalui The Honey Foundation, itu nama ibu saya akan terus dikenang, kemudian diasosiasikan dengan pendidikan dan dengan kebaikan untuk sesama. Karena itulah ya. nilai yang diwariskan oleh ibu kepada Anda, dan adik-adik atau saudara-saudara ya. Betul. Baik, di dalam buku ini saya agak tercengang, agak surprise ya. Dan nggak bisa membayangkan selain mendengarkan cerita Anda tadi, ada cerita tentang anak yang menceritakan kisah ibunya, kisah yang oleh masyarakat kita mungkin dianggap aib, kisah yang mungkin kalau disampaikan lagi itu menyakitkan, ya atau kalau dibaca oleh orang-orang lain memalukan tentang ibu-ibu yang mengalami pelecehan seksual bahkan perkosaan gitu. Apakah mereka sadar waktu menceritakan kisah ibu mereka yang seperti itu di buku ini? Jadi saya percaya bahwa yang disampaikan itu sebenarnya juga merupakan jalan untuk menuju ke kesembuhan. Kemudian dalam menulis pun juga saya dari perspektif yang harus benar dulu dari sisi seorang penulisnya. Hal terakhir yang saya ingin adalah menulis hanya karena sensasi. Disitulah saya merasa saya dituntut untuk bisa menuliskan suatu cerita di mana para pembaca itu mereka bisa mengambil arti dari apa yang saya tulis tanpa saya harus pointing finger ataupun menyalahkan satu pihak dan pihak lain. Karena mungkin meskipun um, ceritanya itu sudah Um, bagus masih ada keluarga-keluarga lain dari ayahnya atau kemudian dari keluarga besarnya yang masih ada di sekitar hal terakhir yang saya mau kan juga menyudutkan para kontributor ataupun ibu mereka gitu pak jadi itu mungkin ada semacam um, balance lah antara menceritakan yang sebenarnya tanpa harus mengeksploitasi begitu Baik, tentu cara bertuturnya Anda jaga sedemikian rupa ya. Iya, betul. Karena cerita semacam ini mungkin bagi yang bersangkutan ini katup ya. Untuk mengeluarkan perasaan yang mungkin dia pendam dan tidak dia tidak bisa ceritakan kepada siapa-siapa. Hari ini dia bercerita dan mungkin itu melegakan ya. Karena toh akhirnya aku menyampaikan sesuatu yang mungkin selama ini aku pendam. Tapi perspektif atau sudut pandangnya tidak menghakimi. Betul. Nah, sudah waktunya kita undang salah satu kontributor, kalau Anda menyebutnya kontributor, yang menceritakan kisah hidupnya dan juga mengajak temannya untuk menceritakan kisah hidup temannya ini di buku ini ya. Siapa namanya? Titi Wahyuni. Iya. <laughs> Titi salaman dulu dong. Iya, panggilannya Titi Wahyu atau Yuni? Yuni tinggal di mana? Di Belanda. Nah, ekstremis lagi kue orang ya? Iya, sangat. <laughs> oh, sangat. <laughs> <laughs> Baik. Jadi menikah dengan orang? Orang Belanda. Orang Belanda. Ya. Logatnya udah Belanda ya. Padahal Yuni aslinya dari? Boyolali. Boyolali. Baik. Yuni udah berapa lama tinggal di Belanda? Dari 2011. 2011 ya. sampai hari ini. Iya jadi ini uh -huh. menetap terus di Belanda. Iya betul. Tidak ada keinginan pulang ke Indonesia. Mungkin maybe <laughs> someday. Oke, okay, tolong dibawa lah suaminya ya. <laughs> ya. Nah, Yuni juga menceritakan pengalaman di buku ini ya. Iya. Baik, silakan duduk sekarang. Kita berikan close. Sedikit gambaran tentang Yuni ya. Tadi kalau Riani udah cerita tentang masa lalunya. Kalau Yuni ini sama-sama Boyolali ya. Dari kota yang sama ya. Tapi soal latar belakang keluarga, orang yeah. tua pekerjaannya apa? Mereka jualan di pasar. Jadi. Jual apa? Sayur. Sayur. <laughs> sayur. sayur. Yeah. Oke. Okay. Jadi jual di pasar mana? Ini ini kan Boyolali di atas. Saya pernah jadi... ke apa tempatnya itu? Selo. Iya. Yeah. Di selo itu kita lihat Gunung Merapi itu dekat sekali ya. Di, dari selo. Yuni. Orang tua pedagang sayur, iya, ibu bapak atau bapak aja, atau ibu aja. Awalnya sih ibu aja, tapi uh, sekarang mereka berdua jadi tim. Oh, jadi tim, iya, tim penjual sayur, iya, jadi bapak yang nyetir, ibu yang jualan, jualan, iya, kompak jadi mereka, ya, kompak sekali rukun, ya, rukun. Oke, terima kasih <laughs> untuk penjelasannya. Jadi, itu kehidupan Yuni dari kecil seperti itu. Iya, betul. Nah, saya dengar-dengar, tapi belum baca dengan baik di sini. Saya dengar-dengar cerita tentang Yuni di masa kecil itu, bahkan untuk ke kota, ya, untuk melanjutkan kuliah itu mengandalkan mobil pickup, mobil sayur gitu ya? Iya betul. Jadi ibu saya itu kerjanya malam karena ada pasar uh, sayur. Jadi pusat di mana sayur-sayur itu uh, dijual di situ dari segala area di gunung itu. Jadi semuanya kayak melting potnya petani atau pedagang dibawa ke situ semua. Jadi itu pusatnya. Jadi orang dari kota ke situ ngambil pulakannya di situ ya, iya, belinya di situ untuk dibawa ke iya. ke kota -kota Solo, dimana? ke Jogja, oh. ke Semarang, ke Salatiga. Jadi semuanya ngambilnya dari situ. Jadi malam-malam ayah dan ibu turun ke situ iya. untuk jualan. Jadi mereka siang hari itu sortir sayur semua, ditata, di packaging segala macam. Uh, jam 11 mereka berangkat turun ke pasar itu, sekitar 30 menit, jadi bapak yang nyetir, ibu yang di sampingnya. Jadi sampai pasar sekitar jam setengah dua belas, jam dua belas, jadi mereka di situ nunggu sampai pagi. Jadi nanti pedagang-pedagang dari kota ngambilin satu-satu, ngambil-ngambil. Nah cerita itu. tentang Yuni ada di atas bak pickup yeah. itu, dia hmm. tidur di antara sayur-sayuran itu apa kejadiannya? Jadi itu pas saya kuliah di UGM. Oh, kuliah di UGM. Iya, karena memang dari kecil bapak saya selalu kayak pikirannya karena mereka lulusan SD, bapak lulusan SD, ibu saya kelas 5. SD nggak lanjut gak sekolah. Tak, bapak saya pengen sekali kuliah, malah mungkin cita-citanya pengen jadi pilot katanya. Oke, Cuman, akhirnya tercapai lah ya. <laughs> <laughs> bawa ibu dan sayur itu ya Pick up, <coughs> oh, iya. terus, okay. terus? Uh, dia bilang ya karena keluarganya miskin sekali gitu jadi sangat miskin jadi nggak bisa lanjut sekolah dan akhirnya dia kayak bersumpah dalam hati mungkin dia bilang anak-anak saya suatu saat nanti bisa kuliah atau pendidikannya jauh lebih tinggi daripada saya bapaknya jadi hidupnya bisa jadi lebih baik Nah, tapi di, di sini kan cerita tentang ibu, ya. ya? Judulnya A Bed of brokoli. brokoli. Apa itu? Kenapa maksudnya ada brokoli di situ? Ada tempat tidur di situ? Jadi itu Bed of Brokoli itu lebih ke metafor situasi saya waktu itu. Jadi, saya pulang tiap weekend. Jadi, Sabtu itu dari Jogja pulang ke Selo. Nah, minggunya kan Senin kuliah, Senin pagi itu kuliah udah mulai ada jam kuliah. Jadi sen minggu malam jam 11 itu saya udah dibangunin ibu, ayo ikut ke pasar karena saya harus melanjutkan perjalanan ke Jogja. Dan di situ udah ditunggu pickup, waktu itu bukan pickup bapak tapi pickupnya tetangga yang dia uh, door to door ngambilin sayur-sayur dari rumah ke rumah buat dibawa ke pasar. Dan salah satunya rumah Ibu rumah kami. Jadi Yuni numpang begitu. Betul. Untuk di, ke bawah. Iya. Yang pick up itu kan di depan ada. Passenger seat tuh dua tiga. Nah ada ibu-ibu lainnya di situ. Dan ibu-ibu lainnya di, di belakang gitu. Ya, di ini atas. Ini pemandangan yang kita biasa lihat. Saya kebetulan tinggal di desa. Dan pemandangan seperti itu masih ada sampai hari ini. Iya. Iya. Yeah. Uh -uh. Jadi ya. Bekalnya udah saya bawa bekal buat segala pakaian segala macam dan selimut dan oh, ngambil spot di belakang iya jadi ya. ngambil spot di belakang yang di atas tumpukan sayur salah satunya ya brokoli gitu itu jadi kasur oh, jadi okay. oh, cari celah-celah yang... ya brokoli iya tunggu dulu ini kehidupan anak seorang maaf pedagang sayur ya? ya bisa kuliah di UGM iya Bayar sendiri atau? Iya bayar, oh, bayar sendiri. bayar sendiri. Bagaimana ceritanya orang tua bisa menyekolahkan anaknya di UGM? Uh, hmm. uh ya pressure juga karena uh, waktu itu juga sudah lumayan mahal uh, per semesternya gitu. Jadi ya orang tua saya ya itu kan mereka harus membayar kos, membayar apa namanya uh, uang saku tiap minggu. Jadi, dan semester kan enam bulan sekali harus dibayarkan, dan itu tuh udah harus siap gitu. Jadi, mereka nabung, dan ya, untuk uang sakunya kayak itu ya ikut ibu di pasar itu, jadi nunggu sayuran laku baru bisa pergi ke Jogja. Oh, jadi kamu bantu ibu jualan di pasar? Iya, yeah. setelah dapat. Uang, uang baru bisa berangkat ke Jogja. Ya, itu uh, gimana ya? Itu kayak pengalaman yang nggak bisa saya lupakan. Momen-momen menegangkan ketika bis pertama yang harus saya ambil itu, dan uang belum terkumpul, atau sayuran belum kejual. Itu ke kadang kayak menegangkan sekali gitu, tapi di saat momen-momen terakhir itu ibu langsung sigap kayak dia langsung bawa entah sayuran apa dia keliling jadi menawarkan supaya laku karena supaya bus laku. sudah mulai mm -mm. Iya. akan jadi datang. Jadi uang 500 uang 500 tuh dia ambilin dan dia jaga baik-baik dan kalau udah kekumpul dia udah sana pergi pergi cepet-cepet gitu. Jadi kayak udah langsung sana pergi gitu. Yang selalu saya ingat terus dalam hati itu rasanya kayak mau nangis gitu. Kayak nerima uang hasil keringat dia 500-an, 1000, 2000. Itu tuh kayak kayak dalam hati tuh someday I'll pay you back gitu. Kayaknya entah dengan apa janji dalam diri sih. Terus naik bis jam 4 pagi ke pindah dari ke dari Cepogo ke Kartosuro terus ke Kartosuro ke Caribis ke Jogja dan uh, sampai di kampus tuh jam 9 tuh nyampe nya jam 7 jam 8 jadi ke kosan uh, mandi siap-siap di kampus ngantuk saya jam 9 kelelahan itu yang ya. anda ceritakan di buku ini iya nilai apa yang anda lihat dari ibu yang ingin anda sampaikan kepada siapapun yang membaca buku ini Um... Tapi, sebelum dijawab, ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Keberhasilan karir serta pendidikan Titi Wahyuni bisa terwujud atas dukungan dan kasih sayang ibu yang tak tergoyahkan. Titik Wahyuni seorang fotografer profesional di Belanda ini bisa sukses berkat usaha dan kerja keras sang ibu bernama Miem yang berprofesi sebagai penjual sayur mayur di Pasar Selo, Boyolali, Jawa Tengah. Ibu dari perempuan berusia 38 tahun ini setiap harinya, mencari nafkah dengan menjual brokoli, wortel, dan kentang di pasar untuk bisa membiayai pendidikan anak-anaknya. Wahyuni berhasil menyelesaikan kuliahnya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan melanjutkan studi ke Minerva Art Academy di Belanda. Kini, walaupun Titi sudah sukses berkarir di negeri kincir angin. Namun Miem masih tak mau meninggalkan profesinya sebagai penjual sayur mayur. Baginya menjual sayur adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Terlebih dari berjual sayur, Miem bisa mengantarkan kesuksesan anak-anaknya. nangis. Jadi ini tadi ibu kandungnya Yuni. Iya. Yeah. Jadi ibu yang Yuni ceritakan itu tadi. Betul. Masih seperti itu. Masih. Oke, okay. nanti ceritakan ya. Iya. Yeah. Kenapa masih? Mm -hmm. Yuni relatif ya kehidupannya udah jauh lebih baik yeah. ketimbang anak kecil dulu yang yeah. harus nerima receh-receh tadi. Aku pernah minta ibu untuk bu ibu kan udah tua saatnya pensiun nanti uh, saya I'll take care of it gitu kan financially dia dia bilang selama saya masih hidup dan selama saya masih diberi kesehatan why stop? dia bilang gitu Yuni, jadi apa nilai-nilai yang kamu ingin sampaikan melalui kisah ibumu ini? Yang dari saya bercerita tentang kisah ibu di situ, kayak yang bisa jadi aha moment ketika flashback dan dilihat dari dulu sampai sekarang. Ibu saya itu mentalnya kalau dibilang mental baja. Dan dia orangnya poker face, mukanya poker face gitu. Jadi dan nggak pernah bilang emosi atau feeling, cuman jalanin aja. jadi dia diam, tapi action gitu. jadi yang dia lihat kayak jalanin aja gitu, apapun keadaannya, apapun situasinya, baik hujan, badai atau apa, tetap dia ke pasar. always show up every day, shows up every day from 11 to 6 o'clock, never stop. No weekend, nothing. Seven Until days now. a week. Until now, and still strong, still strong. And aku pernah minta ibu untuk bu, ibu kan udah tua, saatnya pensiun. Nanti uh, saya I'll take care of it, gitu kan, financially. Dia dia bilang selama saya masih hidup dan selama saya masih diberi kesehatan, why stop? Dia bilang gitu. gitu aja. Kalau mungkin dia diem, mungkin malah dia malah sakit, karena itu di pasar itu udah jadi social circle dia mingling with pedagang lain, orang jualan di situ atau uh, customer customer dia gitu. Ini yang membuat aku bahagia ketika bekerja. Jadi susah dipahami, tapi itu yang terjadi. Tapi di satu sisi teman-teman ada hal yang luar biasa juga. Aku dulu reporter sempat wawancara sama Om Lim, Lim Xiu ya pengusaha terkaya dan susah ditemuin. Tapi aku berhasil wawancara. Pertanyaanku waktu itu, waktu itu masih di Tempo. Pertanyaanku, Om Lim, Om Lim kan udah kaya raya. Kenapa di usia segini waktu itu nggak tahu 79 atau menjelang 80, Om Lim kenapa masih bekerja? Kan tinggal menikmati hidup aja, nggak usah susah-susah. Dia bilang, iya salah, kalau saya nggak kerja saya mati. Ya. Kerja ini yang membuat saya semangat hidup. Nah, jadi teman-teman kalau kita lihat ada orang tua masih bekerja, jangan bilang, ih kasian betul hidupnya ya anaknya nggak nanggung, anaknya nggak mendukung. Bisa-bisa karena tadi ya, ya seperti ibu. Kalau orang lihat, jahat betul anaknya. Ibunya dibiarkan jualan di pasar pagi hari berjuang naik ini, padahal anaknya udah senang-senang jadi fotografer di Belanda. Kan begitu kalau orang ya. tidak memahami ya. ya. Dan sampai sekarang ibu tetap seperti itu. Iya dan ya di buku pun ditulis the market needs her as much as she needs the market. Dia merasa signifikan, dia merasa penting di situ, ya. merasa hadir, eksis. Iya, Nah ke Riani, tadi Riani sempat menggeleng ketika saya tanya apakah ibu sempat menyaksikan Sadly, Tidak, ibu saya meninggal waktu saya umur 19 tahun. Dan um, mungkin itu salah satu hal yang if I can turn back the time, saya akan give up everything that I have in life just for the moment of just hug her seperti yang tadi Pak Andi bilang just get the warmth of my mother. Tapi ibu saya meninggal waktu saya umur 19 tahun Pak. Jadi tidak sempat melihat kehidupan Riani yang seperti sekarang ya? Tidak. Bapak sempat lihat? sempat Bapak merasakan atau masih ada? Bapak sudah meninggal juga jadi um, waktu um, saya tinggal di Belanda ayah saya juga sudah meninggal tapi sayangnya saya nggak bisa pulang juga tapi waktu ibu saya meninggal sih Alhamdulillah saya masih bisa um, apa? mendampingi di rumah sakit dan ya yeah, it was the last goodbye Oke, okay. jadi teman-teman tapi ini kesempatan ketemu kalian ya Aku punya pengalaman yang menjadi beban hidupku sampai hari ini, yaitu ketika ayahku meninggal mendadak. Ya, ayahku adalah sahabatku, ketemu 13 tahun setelah usia aku dan kami bersahabat dan aku mengidolakan dia, aku menyayangi dia karena dia menjadikan aku teman, bukan antara anak dan bapak. Kami hidup sendiri berdua, karena ini kan perpisahan ya, belakangan ibuku bergabung untuk rekonsiliasi. Tapi kehidupan dengan ayah, dia adalah sahabatku, orang baik, menyenangkan, sangat demokratis ya. Tapi ada momen di mana justru ketika dia meninggal, kami berantem. Ya, panjang ceritanya, tapi berantemnya gak sampai pukul-pukulan. Maksud saya, berantem uh, omongan dia melarang saya pergi, saya tidak mau. Dan ketika saya paksakan waktu itu pergi, mau nonton tinju, dan tiba-tiba ayah saya jatuh meninggal di pangkuanku. Nah, di situ aku merasa menyesal. Nah, penyesalan ini kan tidak bisa ditebus. Hari itu harusnya aku tidak memaksakan untuk pergi. Sehingga aku selalu mengingatkan kepada teman-teman, kalau kalian masih punya ibu, masih punya ayah, masih punya ayah dan ibu, tunjukkan cinta kasihmu ketika mereka masih hidup. Ya kan? Take it for granted bahwa ah, ibuku tahu aku mencintai dia atau marah-marah atau merasa nanti kita minta maaf dan selesai. Enggak. Kita nggak tahu Tuhan akan panggil kita kapan, apakah ibu duluan atau kita duluan. Tapi ketika kita berpisah dengan suasana hati yang tidak baik, itu akan jadi penyesalan seumur hidup. Yang kalian tidak bisa tebus walaupun kalian menabur segunung bunga di atas pusara orang tua kalian atau menangis membanjiri pusara orang tua kalian udah nggak ada artinya lagi. Justru tunjukkan cinta kasih kalian ketika orang tua kalian masih hidup. Jadi yang berantem berantem sama orang tua pulang ini peluk ibumu bapakmu. Kalau nggak ada sampaikan lewat WhatsApp. I love you. Karena itu aku selalu mengajarkan anak-anakku, istriku, ketika kita berpisah kapanpun itu, kita harus berpelukan dan menyampaikan I love you. Karena kita nggak tahu apakah itu akhir dari pertemuan kita atau Tuhan memang mengatur seminggu rupa sehingga tidak ada penyesalan. Paling tidak, ketika orang yang kita cintai meninggal atau pergi selama-lamanya, ada kenangan indah bahwa aku sempat mengucapkan bahwa aku mencintainya. Ya, di dalam cerita ini, Yuni mengajak seorang teman, namanya Yohana, karena sudah ada namanya, jadi aku ungkapkan di sini: Yohana yang menceritakan tentang ibunya yang mengalami perkosaan dan kemudian mengalami gangguan kejiwaan. Bagaimana persis ceritanya? Di dalam cerita ini, Yuni mengajak seorang teman, namanya Yohana, karena sudah ada namanya, jadi aku ungkapkan di sini. Yohana yang menceritakan tentang ibunya yang mengalami perkosaan dan kemudian mengalami gangguan kejiwaan. Bagaimana persis ceritanya? Yohana ini dia tinggal di Belanda, tapi lah. ibu bapaknya itu sebenarnya Jerman. Oh oke. Okay. Terus? Ibunya waktu itu ya terlahir di keluarga Jerman yang masih mungkin bawaan pas zamannya Nazi gitu. Jadi orangnya ya kayak robot nggak ada dingin. ekspresi dingin, iya dan dan itu tuh diajarkan dari generasi generasi sebelumnya memang orang Jerman kebanyakan dingin dingin gitu dan uh, ibunya ini dulu ya abuse uh, di abuse sama bapaknya Yohana dan diperkosa dan akhirnya lahirlah teman saya yang bernama Yohana ini dan Bapaknya ini abusifnya mau sempat mau membunuh ibunya pakai pisau. Jadi pernah di eh, hampir ditusuk pakai pisau cuman cuman kena sini iya pokoknya ta, sini jadi, jadi ada kekerasan dalam rumah tangga selain perkosaan tadi ya. Iya, dan ibunya melarikan diri sambil hamil teman saya itu ke Belanda. Nah, tadi pertanyaannya kan Kenapa dia berani menceritakan ini? Ini sebenarnya sih kita sering curhat gitu. Dia yang sering curhat karena kita sahabat, dia sering curhat. Menurut saya wa, ya sangat wow gitu dan kebetulan saya juga suka cerita ibu saya gitu kayak suka curhat-curhatan gitu. Dan pas uh, dapat uh, proyeknya, proyek sama Mbak Rian ini saya mengajak Yohana, tapi Yohana sempat kayak nggak pede dia sempat mau bikin buku sih ceritanya ini mau diangkat jadi buku gitu terus sempat nulis jadi sering dia sering nulis diary sering nulis aku tahu dia orangnya suka nulis gitu dan uh, kenapa nggak mau ikut ambil dia sempat kayak nggak pede atau takut atau gimana mungkin Uh, itu terus saya tanya Mbak Riani terus Mbak Riani bilang bahwa esensi dari buku ini itu bukan melulu cerita tentang from zero to hero gitu tapi juga tentang hal-hal lain yang uh, mengangkat tentang ya namanya juga ibu atau wanita pasti mengalami banyak hal dalam rumah tangga atau dalam berkeluarga gitu akhirnya dia bersedia Iya yeah. dan itu saya bilang It's, I think it's also can be your healing process. To let go this story, instead of just keeping it all inside. Dan dia setuju. Setuju ya. Mm -hmm. Dan nanti banyak juga ya, anak-anak yang bercerita seperti ini, walaupun mungkin tidak sedetail itu. Tapi sebelum kembali ke Riani, ada baiknya kita kasih kesempatan mahasiswa bertanya ya. Karena saya udah dapat ini, ada... Rio Antonio Wijaya, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Strategic Communication. Oke, Rio maju ke, ke depan sini, Rio. <tuk> sini, aturan main kita, Rio. Oke. Okay, okay. Kalau ditunjuk untuk bertanya, kamu seakan-akan menjadi Andi Noya. Nah, ini Rio Noya, silahkan duduk. <tuk> <tuk> ya. Oke, okay, silahkan tanya. Terima kasih kesempatannya dan juga terima kasih nih untuk kedua narasumber atas ceritanya juga inspiratif nih. Bisa menunjukkan bahwa wanita di zaman sekarang benar-benar inspiratif bagi kita semua. Kalau untuk pertanyaannya sendiri mungkin saya memposisikan sendiri menjadi seorang laki-laki. Oke -laki. nantinya saya akan menjadi seorang suami dan juga seorang bapak nih bagi anak-anak saya. Nantinya mungkin dari cerita kedua narasumber membuktikan bahwa wanita itu bisa menjadi seorang yang berperan nih bagi anak-anaknya. Kalau saya sendiri mungkin bertanya, bagaimana saya menjadi dapat menjadi seorang yang inspiratif, sebagai seorang bapak, maupun sebagai seorang suami. Seperti itu pertanyaannya. Um, terima kasih, Rio, atas pertanyaannya. <laughs> um, jadi, ini saya ada harapan, nih, Pak Andi, karena kemarin pas book launch di um, Gramedia di Grand Indonesia, sama juga ada. Uh, cowok ganteng kayak Rio seperti ini usia juga sama dengan pertanyaan yang sama apa yang bisa saya dapatkan saya kan bukan perempuan kemudian saya bukan seorang ibu kenapa saya harus baca buku ini gitu kan nah jawaban saya sama juga bahwa um, buku ini tidak hanya diperuntukkan untuk ibu tidak hanya diperuntukkan untuk um, perempuan tapi untuk semuanya nah khususnya untuk anak-anak laki-laki seperti Rio Someday you will be a husband. Someday you will be a father. Nah, buku ini bisa dijadikan sebagai refleksi kira-kira what kind of father figure do I want to be for my children. Karena hal tersebut juga disampaikan oleh salah satu endorser dari buku ini, Pak Cornelius Purba dari Jakarta Post. Beliau juga menyampaikan hal yang sama. Saya membaca buku ini next to my wife and the first thing that she ask, hal pertama yang ditanyakan oleh istri saya itu, Kira-kira, kalau anak-anak ditanya mengenai bapak, apakah mereka juga akan punya apresiasi sama uh, tentang ibu, tentang saya, gitu loh? Akhirnya, itu juga ternyata bisa menjadikan suatu refleksi: 'Have I been a good father to my children?' Kemudian, kalau untuk Rio sendiri, seperti tadi yang saya sampaikan, 'What kind of father do you want to be one day?' Gitu, baik. Ditanya balik, iya, "Oke, oh, ya. Ya. Oh, jangan dijawab. Oh, kamu okay. belum cocok untuk menjawab pertanyaan <laughs> itu, sebab pacar aja belum punya, dia. <laughs> Tapi kalau Rio mau sampaikan apa yang kamu mimpi, impikan sebagai seorang ayah dari anak-anakmu kelak, kalau bisa menjawab, mungkin saya yang menjadi seorang ayah yang dapat mendengar dan juga dapat menjadi seorang yang dicontoh, jadi dari..." Karena berkali lagi anak akan mencontoh orang tuanya sendiri, saya akan memastikan bahwa perilaku saya itu dapat dicontoh baik perkataan maupun perbuatannya. Jadi kita juga menyesuaikan, bukan hanya oh mungkin zaman sekarang saya seperti ini, mungkin di zaman kedepannya saya ketika saya punya anak mungkin akan berbeda. Jadi tidak bisa disamakan dan menjadi mendengar yang baik bukan hanya berdasarkan pengalaman, tapi menjadi orang tua harus belajar terus sih seperti itu. So wise. Baik kalau ada pacarnya yang di sini catat itu ya. Kalau ternyata dia berubah, laporkan ke saya. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Rio okay, you. yang sudah berani memerankan Andino ya. Rio, uh, ini untuk kamu ya. Pertama tentu buku suci. Jadikan ini buku suci jangan hilang. Ya, kasih ke istrimu dan kamu bilang aku berjanji. <laughs> Aku bersumpah. Sebagaimana kamu ucapkan. Aku oh, bersumpah. Sumpah, aku aku bersumpah. bersumpah. Ya, sebelum menikah nanti kamu bacakan itu ya. Kemudian ini dari aku. Yeah. Yeah. <tuk> Tapi kalau tadi nilai-nilai itu kita mau sampaikan, betul itu kalimatmu aku aku tertarik sama Rio. Dia bilang nanti melihat situasi dan kondisi yang akan datang yang kamu belum tahu apa yang terjadi sekarang, ini belum tentu menjadi ukuran untuk yang akan datang ya. Karena nilai-nilai berubah. Anakku juga begitu. Aku bilang, dulu ayah, ayah stop. Zaman dulu udah gak laku lagi sekarang ini. Nah, nanti kamu akan merasakan penderitaanku yang sama. Dan ditambahin imani. Ada ada kata-katanya ini. Cari dan temukan lentera jiwamu atau passionmu ini. Maka saat bekerja akan serasa rekreasi. Andino ya. Isinya kurang lebih satu setengah miliar ya untuk modal menikah nanti ya. Oke kita berikan applause untuk Rio. Rio terima kasih. Penanya berikutnya ini juga saya sudah catat namanya email Sausan, Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan oh sama nih janjian pacar mau Rio? Email mana email Sausan? Oke email kita berikan applause untuk email. Jurusannya sama Strategic Communication ya. Iya. Ya, Silakan Anda memerankan Noya ya. Buku ini kan menceritakan sekali tentang peran-perannya ibu dalam uh, kehidupan anak-anaknya ya. dan ada 22 cerita dan yang tadi sudah diceritakan secara langsung sama Mbak-mbak. Uh, itu kan menggambarkan dominasi peran seorang ibu ya dalam kehidupan anak-anaknya. Nah kelaknya kan saya sebagai perempuan akan menjadi seorang istri dan seorang ibu. Dan harapannya menjadi istri yang baik. Apalagi terutama menjadi role model yang baik bagi anak-anak saya kelak. Namun tidak bisa dipungkiri kan gak semua cowok seperti Rio tadi ya. Ada yang mungkin punya egonya gede dan belum bisa menerima istri atau ibu yang lebih mendominasi. Kalau kedepannya saya menemukan konflik ini uh, dalam pernikahan atau rumah tangga saya. Mungkin mbak-mbak bisa memberi saran. Uh, untuk menyingkapinya itu <laughs> uh, apa ya? Um, Sebenarnya balik lagi sama esensi daripada buku ini. Saya memberikan title The Colors bukan The Color tapi The Colors of Mother. Artinya apa? Artinya bahwa tidak ada satu jenis ibu untuk menjadi seorang ibu itu nggak ada satu kriteria yang bisa apply for all. Karena menurut saya ibu itu macam-macam jenisnya kemudian cara mereka membesarkan anak, cara mereka mendidik, cara mereka merawat, mereka punya ekspresi masing-masing. Nah kadang-kadang kan di kehidupan kita sekarang mungkin banyak ibu-ibu yang merasa pressure. Entah itu dari lingkungan, entah itu dari suara di luar yang tidak bisa dicari sumbernya dari mana, apalagi penggunaan sosial media itu kan mereka mengoversimplify sesuatu yang sebenarnya kompleks. Hanya untuk demi konten atau apa gitu loh. Jadi, menurut saya ada baiknya, um, ya, bekali diri sendiri dengan berbagai macam keahlian dan pengetahuan, bukan hanya untuk anak saja, bagaimana menjadi seorang ibu yang baik, bagaimana menjadi seorang um, istri yang baik, tapi also do it for yourself. Karena salah satu yang saya pandang perlu itu um, perempuan dan apalagi ibu kita harus berhenti berpikir bahwa hidup itu berakhir once you become a mother. Karena kalau itu end goal-nya dan ketika sudah menjadi ibu berarti merasa I have accomplished my dream, I have accomplished my life. Kemudian one day kalau misalnya anak-anaknya sudah dewasa, mereka sudah keluar dari rumah ...then you are left with nothing. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang belum punya passion, belum punya uh, hobi ataupun Um, personal apa space itu so you need to create one kamu harus punya uh, sesuatu yang for you for you sebagai seorang individu not you as a mother ataupun you as a wife but you as who you are menurut saya itu penting email sama juga kamu akan mendapatkan buku the colors of mothers uh, ya ini sebagai panduan dan ini sebagai pembanding itu yang baik-baik ini mungkin yang kurang baik. <laughs> Sebagai pembanding dan ini untuk modal pernikahan akan datang. <laughs> ya. Oke, okay, kita berikan applause untuk kasih. Dulu ada tayangan Kick Andy di TV dulu ibu saya pernah bilang bahwa suatu saat uh, nanti cerita kamu akan ditayangkan juga di Kick Andy dan ini mungkin salah satu apa uh, mimpi ibu saya. Hebat Mbak uh, Riani gitu. Dan ini kayak terwujud gitu Makanya The secret ya, ya, Mesta semesta mendukung. Ya. Pak Andi boleh minta izin, ini ada dua kontributor yang hadir di sini oh. juga. Mungkin ya. kalau mereka mau berkesempatan? Uh, boleh. Uh, kontributor ada di dalam Ada buku di dalam ini buku juga, ya. ya. Oke, okay, satu-satu dulu, silakan maju. Ini, Mbak Nurul, Nurul. Mbak Nurul, oke. Okay. Jadi, apa yang Nurul hmm. ceritakan di buku ini tentang ibu? Uh, saya menceritakan ibu saya sebagai orang yang selalu mendengarkan saya, walaupun dalam keadaan dia lagi sakit hati, mungkin capek atau apa, tapi dia adalah rumah untuk saya untuk selalu pulang, gitu. dan... Uh, mungkin kesempatan ini jadi dulu ibu saya pernah bilang ke saya dulu ada tayangan Kick Andy di TV ya uh, dulu uh, ibu, coba ulang saya nggak dengar tadi uh, <laughs> <laughs> dulu ada tayangan Kick Andy di TV dulu ibu saya pernah bilang bahwa suatu saat uh, nanti cerita kamu akan ditayangkan juga di Kick Andy dan ini mungkin salah satu apa uh, mimpi ibu saya terima mbak uh, Riani gitu dan ini kayak terwujud gitu, ya The secret saya... ya, ya, mesta kung, mesta mendukung. Ya. Baik, terima kasih, Nurul. ya, ya berbagi sedikit dengan kami. Ya. Sampai jumpa, Ibu ya. masih ada? Masih ada? Salamku untuk Ibu. Ya, ya terima kasih. Bukan untuk kamu. Ya, <laughs> <banget>. <laughs> Oke, kita berikan aplaus yang meriah untuk Nurul. Satu lagi, ya, kontributor silakan. Nama saya Ani Mulyani. Saya salah satu kontributor di buku The Colors of Mothers. Jadi kalau misalnya teman-teman uh, ingin membaca kisah saya itu ada di halaman 33. Langsung promosi. <laughs> Sekarang Men, pekerjaannya saat, apa? Ya. Saya saat ini bekerja di BBC News Indonesia. Ya, salah satu perwakilan media Inggris di Jakarta Pusat begitu. Baik, nah, apa yang ada cerita tentang Ibu di sini? Uh, saya menceritakan bahwa sejak umur 2 tahun uh, ayah saya meninggal dan Adik saya baru lahir, begitu. Jadi, hampir selama 43 tahun ibu saya tidak menikah lagi. Dan lebih memilih membesarkan saya, begitu. Uh, jadi, saya kembali ke kampus seperti ini mengingatkan saya zaman dulu, ya. Karena kemampuan ekonomi terbatas, saya bekerja dulu selama hampir 10 tahun di salah satu perusahaan Amerika. Uh, dan setelah 10 tahun, barulah saya pindah ke Jakarta. Dan kuliah di salah satu universitas yaitu di Universitas Mustopo sama juga dengan Mbak Yani. Baik, jadi aslinya mana? Saya dari Sukabumi, tahu Sukabumi, sukabumi oke. Okay. Jadi cerita lebih lengkapnya ini bisa didapatkan atau diakses? Bisa dibeli di Gramedia. Gramedia. Gramedia di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Terima kasih. Baik, baik. terima atas kasih Bang Andi. Bagi Anda berbaginya ya. Jadi anak-anak dari daerah yang kemudian sukses di kota ya dan perempuan. Terima kasih untuk berbaginya. Riani sekarang cerita bukan cuma tadi ya ibu-ibu yang mengalami pelecehan tapi garis besarnya apa cerita tentang ibu-ibu ini. Karena tadi aku sudah sempat lihat tentang kesetiaan seorang ibu pengorbanan ya mungkin perjuangan ya mengantarkan anaknya jalan kaki ke sekolah setiap hari selama 4 tahun ya. Nah, tapi cerita lainnya apalagi yang muncul di buku ini? Um, banyak sekali. Jadi uh, mungkin um, esensi dari judul buku ini benar-benar tercapture dari kompilasi ke-22 cerita itu. Memang um, sebagian besar um, banyak kisah-kisah pilu. Seperti yang tadi Pak Andi sampaikan um, tentang perjuangan ibu. Kemudian tentang pengorbanan. Endingnya sih pasti bagus gitu loh. Tapi di sisi lain juga ada juga kisah-kisah di mana sebenarnya nggak terlalu um, sedih seperti misalnya cerita dari Amerika itu menceritakan bagaimana ibunya menjadi sosok yang memberikan nilai-nilai uh, pemahaman mengenai apresiasi terhadap seni itu juga tidak ada tearjerkernya itu satu terus kemudian juga um, ada juga kisah dari Iran itu di mana ayah ibunya itu sebenarnya dari kubu Islam yang berbeda dari Sunni dan shite ya itu juga um, tidak ada banyak trigger tapi lebih kepada um, memperlihatkan bagaimana kuatnya cinta seorang laki-laki terhadap perempuan meskipun itu dihalangi oleh suatu apa namanya dinding yang amat susah untuk dirubuhkan tapi berkat kekuatan cinta akhirnya mereka bisa bersatu itu terus selain itu juga ada cerita dari Perancis Um, Di mana menceritakan kisah ibunya yang imigran dari Caribbean, kemudian uh, berimigrasi ke Prancis, dan sampai harus melakukan uh, mengambil banyak sekali job supaya bisa survive. Jadi, dari ibunya beliau, teman saya itu bisa belajar mengenai hustling, mengenai punya etika kerja yang bagus yang tidak hanya mengandalkan satu income, tapi harus punya multiple seperti itu. Kemudian salah satu uh, penutup dari cerita ini adalah cerita dari Kamboja. Um, kebetulan kontributornya itu rekan kerja saya. Um, waktu itu saya melakukan kunjungan ke Kamboja. Nah, saya bertemu dengan uh, Vimean Naun. Beliau itu pendiri dari People Improvement Organization itu salah satu organisasi anak-anak di Kamboja di mana mereka memberikan akses pendidikan, healthcare, perumahan untuk anak-anak yang hidup di tempat pembuangan sampah terbesar di Kamboja. Nah, cerita menariknya adalah ibu daripada kontributor tersebut, ibu daripada Vimian itu, dia hidup ketika zamannya kemer merah pada saat itu, kan, orang-orang berpendidikan, orang-orang yang bekerja, orang-orang intelek itu kan dibantai. Jadi, ibunya itu menyaksikan bagaimana ke-11 saudara-saudaranya itu dibantai karena mereka punya pendidikan yang tinggi. Nah, di ujung ini, mulai dari Yuni, apa pesan yang kamu mau sampaikan kepada teman-teman yang hadir hari ini tentang ibu? Pesannya apresiasi ibu. Berilah apresiasi, like you said, say I love you, ataupun say thank you. Itu udah thank you, itu powerful banget, kata itu karena mereka merasa diapresiasi dan dihargai. Penutup dari Ariane, um, kalau saya mungkin karena saya juga seorang ibu, dan seandainya um, ada ibu-ibu di sini ataupun ibu-ibu di luar yang... Melihat acara ini buat saya adalah jangan merasa sendiri karena jernih seorang ibu kan meskipun ada suami ada keluarga tapi loneliness itu nggak bisa diungkapkan uh, begitu saja jadi untuk ibu-ibu yang nantinya bisa membaca buku saya harapan saya adalah semoga buku ini bisa menjadi suatu uh, penguat bahwa mereka tidak sendiri begitu pak baik. Itu inti dari episode Gcam Goes Ghost Campus hari ini, teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi bagi siapapun juga, baik yang hadir di sini langsung maupun teman-teman yang menonton di rumah atau dimanapun, ya. Dan kalau tadi ada yang menyaksikan episode ini di tengah-tengah, tidak dari awal, jangan juga khawatir karena episode ini ditayang ulang di MetroTVnews.com. Dan juga ada cuplikannya di channel Youtube Kick Andy Show. Dan bagi siapapun yang menonton acara ini dan hendak berbuat baik dalam hidupnya, ada cara yang bisa Anda lakukan, yaitu membantu sebuah program penggalangan dana, yaitu untuk membantu Ibu Firmawira, Ibunda dari Muhammad Al-Fatih yang saat ini menderita berbagai kerusakan organ tubuh. Fatih anaknya ini saat berusia 2 tahun terlahir tanpa lubang anus sehingga harus menjalani operasi pembuatan lubang di perut ya kita tahu persis itu dan kemudian juga mengalami jantung bocor dan masalah ginjal. Jadi sebagai ibu yang penghasilannya dari jualan lukisan, Ibu Firma ini tentu membutuhkan uluran tangan kita semua. Kalau Anda ingin membantu tinggal klik benihbaik.com kemudian cari penggalangan dana untuk anaknya diintai berbagai kerusakan organ tubuh, bantu single parent yang sempat lumpuh ini berjuang. Jadi klik benibai.com dan cari tentang ibu yang sedang berjuang untuk uh, menyembuhkan anak tercintanya ya, semoga bantuan Anda terhadap Fatih ini bisa memberikan kesembuhan bagi Fatih. Akhirnya Semoga episode kali ini memberikan manfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Sampai jumpa! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.